Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang maknanya wallahu a'lam bisawab, dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam timbangan dan sangat dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan motivasi kepada kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa zikir merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Bahkan perintah zikir adalah perintah yang tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu, bahkan tidak dibatasi jumlahnya. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar kita berzikir dengan sebanyak-banyaknya dalam keadaan apapun, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan ketika berbaring, kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita akan kemaha kasih sayangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, dua kalimat yang begitu mudah kita ucapkan dengan lisan tetapi memberikan timbangan yang sangat berat kelak di yaumil akhir, dan kemudian kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tadi kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat tasbih sebagai bentuk pengakuan akan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tahmid sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah lah pemilik segala pujian. Hanya Allah lah yang berhak dipuji, dan selain Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dia tidak punya hak untuk dipuji. Kalaupun dia ada pujian, maka pujian itu hendaklah kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat tersebut juga kita mengucapkan pengakuan akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ketika kita mengakui akan kemahabesaran Allah, maka kita pun harus menyadari betapa kecilnya diri kita, sehingga tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan, tidak ada yang pantas untuk kita banggakan, karena sesungguhnya kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangatlah kecil. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memotivasi kita agar kita memperbanyak berzikir, memperbanyak mengucap tasbih, mengucap tahmid, mengucap takbir, mengucap tahlil, karena zikir merupakan satu ibadah yang bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja, bahkan dalam keadaan apa saja. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.